tak rasa bersalah ke memotong barisan. Itulah yang menjadi persoalan di kalangan netizen apabila semakin ramai pemandu yang gemar menunjukkan sikap mementingkan diri sendiri, terutama ketika berlakunya kesesakan lalu lintas. Sama seperti video ini, sebuah kenderaan dilihat cuba memilih jalan pintas dengan memotong barisan, namun akhirnya dihalau oleh anggota polis yang membuat rondaan.